Assalamualaikum Irfan, how are you today? Oke, hari ini kita akan sambung belajar masih bahagian flower. Oke, tapi tajuk bahagian punctuation. Oke, Irfan masih ingat punctuation itu maksudnya apa? Tanda baca. Oke, good Irfan. Oke, tanda baca hari ini kita akan masih belajar pertama capital letter. Capital letter maksudnya apa? Huruf? Huruf besar. Good, Irfan. Okay, huruf besar. Okay, dia is a big letter like A is A. Okay, tengok dia adalah huruf besar. Contoh A, ini A kecil. Kalau capital letter, dia huruf A besar. Okay. Okay, add early sentence. Show the name of a place or person. Macam kita belajar sebelum ni, capital letter mesti dihadap di hadapan ayat, mesti kat depan. Okey, tetapi ada pengecualian kalau di tengah-tengah ayat, tapi itu biasanya untuk menunjukkan tempat ataupun nama orang. Okey. Jadi huruf besar ni biasanya ada berlaku pengecualian jika di kalau dekat tengah, maksudnya dia menunjukkan nama tempat ataupun nama orang. Okey. Tapi kebiasaannya di depan ayat. Depan ayat mesti huruf besar, tak boleh huruf kecil ya. Okay, as example, Irfan likes to watch movie. Okay, contohnya macam Irfan. Irfan tu huruf besar je, bukan semua perkataan, tapi huruf depannya sahaja ya, besar, huruf I sahaja. Ha, sebab menunjukkan nama orang. Okay, I sahaja yang huruf besar. Irfan likes to watch movie. Okay, boleh Fan? Ha, Irfan budak bijak. Tak apa, sekejap dapat catch up kan? Okay, yang kedua adalah full stop. Okay, full stop tu maksudnya apa? Titik ataupun nokta. Okay, full stop ni biasanya at the end of sentence. Dia biasanya kat ujung ayat. Ha, hujung ayat mesti ada dia. Okay. Okay, fungsinya untuk to stop the sentence, untuk menghentikan ayat tu. Kalau tak ada full stop, nanti ayat tu akan panjang. Ha, jadi kita kena ada full stop untuk memberhentikan ayat. Okey, ini contoh simbolnya, nampak titik ni. Ha, okey. Ini adalah simbol full stop. Okey, boleh? Okey. Kalau Irfan tak faham, Irfan boleh tanya cikgu tau. Tak ada masalah ya. Okey, kita tengok, kita contoh kita cuba buat eh. Okey. Kita tengok sini, this is a sunflower. It is yellow. It has many seeds. Ha, nampak ini tak ada tanda baca, punctuation kat sini tak ada. Jadi kita nak betulkan. Okey, mula-mula cikgu kata depan perkataan ni mesti apa? Huruf besar. Mesti letak ganti huruf besar. Okey, lepas tu tengok kat tengah-tengah ni ada ayat khas ke, perkataan khas? Tak ada, sebab sunflower ni adalah nama, bukan nama bunga. Sunflower ni adalah kata nama am, menunjukkan dia adalah bunga. Dia tak ada bagi nama pun bunga tu. Okay, jadi kita hanya letak huruf besar capital letter di depan sahaja. Okay, boleh Fan? Okay, lepas tu kita tengok hujung, cikgu kata mesti letak apa? Full stop, mesti letak titik. Okay, kita cuba satu. Okay, tengok ni. Okay, tengok, this is a sunflower. Nampak? Huruf besar, memang ganti dengan huruf besar. Dan cikgu kata mesti ada full stop di hujung. Okey, nampak? Okey, so this is a sunflower. Okey, kita tengok ayat yang kedua. It is yellow. Okey, ni kata nama am juga. Jadi kita mesti letak apa di depan? Huruf besar. Gantikan I ni kepada I huruf besar. Dan hujung perkataan mesti letak apa Irfan? Yes, full stop. Mesti letak kat hujung ni, mesti ada noktah kat hujung ni. Okay, contoh macam ni, nampak? Ha, it is yellow. I huruf besar dan mesti ada full stop.
Okay, boleh. Kita tengok ayat yang ketiga. It has many seats. Okay. Apa cikgu kata depan mesti ganti huruf? Huruf besar. Okay, lepas tu hujung perkataan mesti letak nokta. So, Ifan pun tulis. Ha, ganti I huruf besar dan letakkan noktah di hujungnya. It has many seats. Okay, boleh Fan? Okay. Kalau tak faham nanti boleh tanya tau. Okay, jadi hari ini kita dah belajar dua jenis punctuation, iaitu capital letter dengan full stop. Capital letter adalah huruf besar, kalau full stop untuk menghentikan ayat, kan? Okay, dan dia kalau capital letter kita biasa jumpa dekat depan sekali. Ha, depan sekali perkataan, depan ayat lah. Kalau full stop dekat ujung sekali. Ha, ujung sekali ayat. Dan kalau kita tengok penggantian letter atau penggantian huruf, ha, biasanya contoh ni B kecil jadi dia ganti dengan B huruf besar. Okay. Dan kalau full stop dia hanya simbol saja, gunakan simbol iaitu titik. Tit. Ha, simbol titik saja, nokta lah dekat hujung ayat. Okey, boleh Fan? Okey, jadi aktiviti untuk minggu ni, Ifan buka surat 35, 35 dekat buku aktiviti. Okey, tulis hari, hari ni Tuesday, date 24 ke atas ni, 24/8/2021 ke atas. Okey, lepas tu Ifan tulis jawapan yang betul di sebelahnya, okey? Okey, contoh. Okey, contoh this is an Ixora. So, apa cikgu kata depan mesti letak ganti dengan huruf besar. Hujung perkataan, hujung ayat mesti ada nokta. Jadi, Ifan tulis kat sebelah dia ni. Okey, soalnya untuk ketiga-tiga ayat tu lah. Okey, begitu juga dengan nombor 2 dan juga nombor 3. Okay, lepas Ifan dah tulis jawapan, Ifan hantar kat cikgu sama ada dalam grup KSIB ataupun dalam Google Classroom. Okay, boleh Ifan? Okay, jaga kesihatan. Nanti kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum. Bye.